Guys, kembali lagi bersama gue, Wish Gaming. Sorry, gue lagi batuk. Jadi, ini suara tim Fortress-nya gue matiin dulu. Ya, oke, gue nyalain lagi suaranya. Jadi, tim Fortress udah keluar update-nya, guys. Pertama-tama, lama lagi. Dia pertama-tama ada ini, Jungle Inferno. Yang kedua ada Halloween. Jadi, gue bingung nih mau main yang mana dulu. Halloween sih mapnya gini-gini aja, gue udah pernah cobain. Gue cobain Jungle Inferno deh, coba ya. Gue udah main beberapa mapnya juga, jadi gue kayaknya belum cobain map ini deh. Tuh, gue cobain dulu ya. Do you forecast ya? Sambil nunggu gue mau betulin kameranya dulu. You use for casual. Oke, okay. Gue tunggu nih. Lima jam kemudian. Oke, jadi yang tadi Jungle Inferno Enclosure itu lamanya minta ampun. Sekali ya gue cobain Halloween, Hell Tower, langsung join, langsung masuk nih. Jadi ya kita jadi main Halloween aja. Hell Tower. Kayaknya sih ini High Tower ya. Payload Trace High Tower. Gua lihat ini kayak neraka banget. Dan ini ada Redmond sama Blutark. Gimana sih bacanya, Blutark atau Blutarch? Tinggal menunggu loadingnya ya guys. Tunggu sebentar. Udah mau dimulai. Oh ya, gue baru inget sesuatu. Bentar. Gue mau pilih kelas B. Soldier deh. Sebelum kita mulai ke gameplay, gue mau ngasih lihat sesuatu dulu. Aduh, nge-lag. Oke. Jadi sini ya. Ini kayak Bombinomicon ya yang ngomong. Jadi di sini ada yang namanya apa sih, kontraker tuh. Jadi kalau di kontraker itu, jadi aduh agak berisik bentar. Nah, ini udah gua matiin volume. Jadi di kontraker itu kita harus nyelesain beberapa misi yang ada di kontraknya. Tadi bisa dapat barang gratis hadiahnya. Tapi kebanyakan sih itu harus bayar ya, harus premium, harus yang pay to play Steamnya. Sementara gue masih free, jadi kayak gue cuma bisa mainin yang ini nih. Coba collect a soul, berarti kill itu primary. Tapi bonus pumpkin kill, pumpkin kramkin entah apa, pumpkin bomb kill itu 10 poin. Ini buat Halloween. Nah, nggak cuma Halloween, kalau untuk Jungle Inferno-nya ada, cuma ini harus premium banget. Bener-bener premium, gak bisa gak free. Nah, ini nih gue bisa lakuin satu di yang Pyroland. Jadi sih gampang, tinggal ngebunuh orang pakai pyro aja. Oke, cukup penjelasan, ayo kita main. Oh, gue udah di neraka lagi. Oke, siap. Aduh. Like. Oh, gue ingat ini. Jadi nanti kalau di sini kayaknya gue harus ke puncak. Terusnya nanti ngebuka semacam, nah ke atas itu tuh ya ada tengkoraknya. Terus ngebuka apa sih, terusnya nanti kudu ngambil buku. Ya gua kalah, gua mati dan gua jadi hantu. Yeay. Ini ingetin gua sama Death Run. Ingat Death Run gak guys, dimana kalau gua mati gua tiba-tiba jadi hantu magic. Oh nih kontraknya muncul di sini. Gue bingung banget sama Redmond sama Blutarch. Kenapa sih mereka tuh bener-bener pengen? Kenapa sih mereka berantem gitu? Mereka berantem awalnya karena nggak mau berbagi lahan. Terus kenapa emang? Apa salahnya berbagi sih? Aduh mati gue. Gue nge-lag banget deh. Yuk kita.
push the cart. Oh, blue udah nyampe sini lagi. Oke. Ready for battle. Oke. Aduh. Au. Siapa yang nembak gua? Ah. Kemari kau musuh. Ya, gua mati lagi. Mumfler Vamperdink. Masa pernah lihat nama itu? Aduh. Maaf banget guys, maaf banget. Maaf banget, maaf sebesar-besarnya tadi kedorong HP-nya. Oke, kita lanjut main ya. Gimana biar nggak jatuh lagi? Bingung gua. Semoga screen record gue bisa berjalan lagi nanti. Oke, mulai bermain. Hah, apa ini? Oh, gue pernah lihat ini. Coba gue ikutin. Gue mau coba masuk situ. Gue ingat ini, cuma lupa kalau gue selesai. Kalau gue berhasil masukin apa ya spellnya? Oh, overheal. Kalian tahu overheal kan? Oh my god. Ada pyro, ada pyro. Ya, dia sembunyi entah kemana. Servernya nggak ada timer. Eits, nggak bisa. Oke, pilot. Ada sentry nggak sih di sini? Gue dengar suara alarm sentry gitu loh. Nggak tahu sentry tim gue. Gak tau sentry tim gua atau tim musuh. Oke, gua mau push the card aja deh. Gua berdiri di atasnya. Berdiri di makam kan gak boleh. Peduli ya. Cuma game. Ya, dia nge-air blast roket gua. Pintar ya. Nah lo kebakar dia. Mati kan. Nah, gue mau ngebetulin kamera gue dulu nih. Oke. Au. Aduh sih. Sentry itu. Ya ada pyro di belakang gua, mati gua. Aduh. Rocket jump. Ow. Ada Hamza Toichi, sayang nih. Aduh, ya. Skeleton. Ya, gua tanpa sengaja bunuh diri. Tapi gua pun dapat satu kill, lihat. Lihat kan? Pakai pumpkin bomb. Dapat poin. Kalau penuh, gua bisa dapat hadiah gratis kosmetik Halloween sih, tapi dipakai sih bisa, cuma visible-nya itu di Halloween doang bisanya. Ada sniper, mati dia. Nggak nyangka gue bisa one shot kill dia, jangan sampai kena. mati gue. Oke, ada spellbook ya, bentar gue mau equip dulu. Main di sini sih bagusnya pakai spellbook. Banyak spell, man. Waduh, itu si medic dikeroyok. Oke.
Aduh sih, otak kenaun. Ah. Oh ya, itu api ya? Gue gak nyadar. Gak ada health kit ya? Sial. Nah lo, dia overheal. Oh, orang ini lagi. Mumfler, Vampir, Dick. Eh, Dick, Dink. Gak bermaksud ngomong Dick ya. Gak bermaksud ngomong Dick. Salah ngomong. Connection problem atau disconnect in. Nah lo, masalah koneksi. Koneksi gue kenapa? Ya mampus. Oh, gue bisa join casual lain. Oke. Semoga berhasil nih joinnya. Atau ini mungkin rejoin ya ke casual yang tadi. Kesel juga ya. Disconnect tiba-tiba. Oke, tampaknya gue telat join. Gue gak bisa klik apa-apa nih. Oh, tapi harus klik itu. Nah, sekarang gue bisa vote. Oke. Hell Tower lagi. Gameplay hari ini agak ngaco ya. Maaf guys, maaf banget. Oke, tunggu lagi. Siap main guys. Oh, oke. Okay. Gua belum pilih class, nyantai lah. 4 3 2 One. Oke, saatnya mini class. Oke, gue mau jadi demo man aja deh. Ya, gue punya charging targe. Eh, jangan heal gue nge-lag, ntar lu ikutan celaka. Ya, gue mau. Oh, kartnya di situ ya, sorry. Aduh ya. Oh, itu ada Pyro sebelah gua. Ups. Lupakan. Ayo kita push dekat. Oke. Okay, gua kira gua udah sampai 12. Enggak apalah. Mungkin enggak nge-save ya. Ya udah enggak apa. Mana kak tim gua? Oh, itu. Jangan gagalkan tim gua. Ada sentry. Thank you, man. Bisa buat cover tuh. Tapi di situ ada sentry juga dong. Oh, udah hancur, mantap. Push the car. Itu ada engineer. Gua kebakar. Dia lagi. Kayaknya gue udah bagus di soldier. Tak, gue mau ganti loadout ya dulu ya. Nomor rocket launcher juga udah bagus ya. Conqueror. Siap, soldier. Oke, ada yang lagi nge-push. Ngedorong kart tim gue. Oke, mantap di jiwa. Aduh. Takut gua ngedeketin pumpkin bomb, jujur aja. Oke, ayo. Oh my god. Siapa itu? Dari tadi. Ah. Ya, gua tadi asal ngeliat spy loncat, gua kira jatuh lagi. Jadi gak gua tembak. Tapi gua ke backstep. Sialan lu, spy.
Kepo ya kalau oh itu spiral saya. Woi, dokong dong. Ah. Bego, tapi ada yang lagi ngedokong siapa? Pyro yang tadi. Harus gua bantu tuh. Udah nggak ada yang lagi ngedokong. Siap. Lu bisa main camping aja. Ya, raket jam ke atas. Mantap, bagus. Au. Oh, kirain gua spy. Sniper. Strange scatter gun. Itu GTA 5. Nama playernya GTA 5. Yo, dikit lagi, bro. Cihuy. Tapi bukan itu sebenarnya yang menentukan menang atau enggaknya. Yang menentukan itu ini nih. Ini yang menentukan mana yang menang, bukan yang tadi. Aduh sih. Jangan jatuh ke lava. Wow. Ini yang sebenarnya menentukan menang atau enggaknya. Sialan, siapa yang knockback gua tadi? Ya gue cuma bisa spectator di sini. Bombinomicon. Ya, tampaknya biru menang. Dia sebenarnya ngedorong kartnya tidak menentukan siapa yang menang sih. Ini yang menentukan. Jadi kalau misalnya kalian sukses ngebawa kart ke poinnya, jangan seneng dulu. Kecuali high tower biasa. Ini kan high tower Halloween. Alias Hell Tower. Aduh sih. Aduh itu ada anak kecil lagi marah-marah. Pumpkin kill. Hampir. Ayo kita push the card lagi. Eits. Kok berhenti? Au, 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 au. Siapa yang nembak gua? Oke, kita lanjut. Dong, au. Siapa tadi? Get over here. Dia lagi. Ambil spellbook. Siap. Ya, lo harusnya pakai dua-duanya. Oh, gue punya satu spell. Tapi ini sih gak berguna. Cuma invisible. Aduh, meleset. Miss the rocket jump. Oh? Medic dead. Oh, dapat spellbook. Ini pumpkin nih. Nyampe gak? Ya, enggak. Kalau pun nyampe, musuhnya keburu. Bercharge. Gua dikeroyok sama blue team. My God. Ah, udah diam aja kalian, kelabis nggak bisa berdamai ini red sama blue. Au au au, siapa itu gua mau nembak asal. Dia lagi is dominating. Iya sih, dia top player. Gua pasti selalu ke dominate sama top player. Ada berapa soldier tim gua? Lumayan banyak. Dua sama siapa nggak tahu tuh.
Non eta, aduh sih ya. Banyak juga yang jadi pyro di sini. Oh ya, memang memang di update ini juga banyak item baru buat pyro. Kalau kalian dulu pernah dapat meet your match update, itu kan ada gimana ya kalau gua jelasin? Kalau di Splatoon itu namanya Splatfest. Jadi ada semacam Splatfest tim Heavy versus Pyro. Nah, resultnya itu tim Pyro menang. Aduh sih. Jadi tim Pyro itu menang. Makanya yang dikasih banyak item itu Pyro. Mati gua. Tidak apa? Solgar Goyle? Nah, neta. Nah, neta Solgar Goyle. Itu game bot spies disguise dong woi, kok nggak lu ketahuan. Hey, bikin kaget aja tuh scout kecil kecil tapi gua mati. Gua padahal lagi mau ambil health kit tuh. Ada skeleton. The hell. Oh, mati dia. Au. Ah, gak sengaja nembak diri sendiri. Oh, padahal random critical. Bisa bunuh orang pakai itu. Atau gua regenerate health yang pakai conquer kalau misalnya. Ini nggak ada yang nge-push card. Aduh sih ada skeleton deh ya. Astaga. Oke, gua bunuh satu orang tapi gua pun mati. Yeay, berenang. Berenang di lava. Oh, itu sakit. Aduh sih eta saha. Hey, granat gua masih nongol. Ya baik juga yang main pyro ya, jadi mereka main air blast aja gitu. Jadi air blast kita yang ngacleng, geng, ngacleng gue yang guys jatuh ke jurang. Gua manggil orang belatung. Tadi soldier ngomong maggot, maggot kan belatung. Eh, Redmond jangan seneng dulu. Aduh, siapa sana. Gua perlu health kit. Eh, gua jatuh. Hey, ada sniper nest ternyata. Ya, gua mati. Itu tubuh gua. Ini gue spell belum dipake. Nah, kita naon apa beli amat lah. Overheal-nya juga nggak terlalu berguna sih. Itu apa itu? Monoculus. Push card with me. Iya, buat ya ada spy di belakang, nggak ada spy di belakang. Nah, gue biarin pergi aja dulu. Ah, coek abis. The Soul Gargoyle has disappeared. Ya, gue nggak tahu di mana lagi. Dan gue bakalnya Soul Gargoyle tag kayak gimana? Cuma susah gue ngejelasinnya. Dia headshot. Gue kira dia jatuh karena, gue kira dia mati karena jatuh dari ketinggian. Padahal dia cuma loncat, nggak tinggi-tinggi amat. Gak menang-menang, coek.
Aduh siap, gue nggak sengaja nembak sendiri. Ya dia belum mati, gue mati. Kok stop fighting? Bego kan orangnya. Oh yang ngomong teh Bluter. Oh kirain teh Redmond atau apa sih? Yang tadi ngomong Red Team stop fighting. Ah ternyata. Aduh sih. Hey, ada sniper di situ. Tadi. Aduh, siapa yang nembak gua dari belakang? Ya, kalau gitu gua buang-buang spell gua. Nah, gua kayak parah ini bakal maju terus, jadi gua lempar aja spellnya. Gua tembak, ternyata ada scout dari belakang. Kok udah deket lagi. Roket jamnya kadang-kadang kampret. Ya gua nge-lagnya minta ampun. Aduh sih sentri. Ah gak kelihatan lagi. Ini salah satu alasan juga kenapa gue teh agak jarang ya rekaman upload casual, karena gue noob banget main casual. Jadi gue seringnya main versus mesin. Cuma bisa kalian oge bosen ngeliat main versus mesin wae. Random critical please, gue perlu ngancurin tuh sentry. Oke mantap sekali. Gak perlu crit karena engineer-nya gak ada di situ. Ah, reset. Oi, what's up, what's up? Di mana scout? Hilang dia. Bingung gua kemana nih. Mati. Kok kontrak gua naik? Oke. Gua kira nggak naik. Gua tadi ngeliat sentry, cuma nggak sadar aja. Dia melalui itu siapa yang ngomong Redmond atau Bluter, berisik lah. Gua di depannya aja biar gua nggak bisa di backstep. Kan kalangan sama kartnya. Gua capture sendiri. Jiwa dimantap, aduh sih. Pumpkin lagi sih, susah tau pakai pumpkin teh. Dominated. Ya apa sih selalu sama top 3 players. Ya lu gimana sih? Coba jadi scout biar gue cepet nyari-nyari soga gue segala. Nah, gue ganti ke scatter gun dulu, tah. Lebih enak pakai ini. Nah, apa scout? Oh god, it's happening. Oh god, it's happening. Ah, ting now. Eish. Kenapa lu takut sama magic? Siapa ini? Wow. Seringnya sih. Ah. Bangke, ini HP jatuh lagi. Sorry ya. Maaf banget. Gua screen recordernya belum bisa jalan, makanya masih pakai HP. Jadi mohon dimaklumi ya. Mana soal gargoyle teh? Ah, kesel gua nyarinya juga lama ketemu. Eh. Mau ambil tuh spellbook? Oh enggak, enggak ada ya. Lupa gua scout gua enggak punya spellbook. Aw sentry. Eh,
Okay. Back to the battlefield. Eits, hampir aja gue jatuh. Ei. Nah, M-nya ada susah juga ya jadi sekarang. Banyak amat yang ngedominate gue. Oh, baru 4 deh. Pernah sih gue kedominate sama satu tim musuh. Diam lu, bogeng. Gue dapet kata-kata bogeng dari YouTuber namanya M-A-K-I. Bacanya Mac gitu ya, kalau gak salah. Et. Sentry doi. Ah, kesel. Gue harus pake pistol tuh buat ngancurinnya. Nah, Pretty Boys pocket pistol. Itu ya. Ini Sandman udah gak berguna. Ya kan, sebelum update itu kayak nge-stun orang. Sekarang udah update di nerf. Cuma jadi nge-slow. Gak ada guna ya kan. Slow. Mending stun. Ya udah bodo amat. Itu kan bukan yang menentukan menang kalah ya. Oke. Gameplay hari ini agak berantakan. Kok gak bisa double jump sih? Kok udah double jump? Gue makin lama kesel juga nih. Gue udah double jump. Coba gue udah pencet spacebar 2 kali. Ini nguji emosi banget nih. Gue mulai gak tahan, sumpah. Ya, bla bla bla, nggak ada yang peduli, to hell with it. Gue udah berusaha nahan sebisa mungkin nih untuk tidak berbicara kata yang kasar. Tuh kok gue diuji gini terus, gue bisa jadi keceplosan. Banyak amat yang mau hell tahu. Ah, gue mau ganti map ah. Apa ini? Oh nggak ada. Jungle Inferno. Apa sih ada Pit of Death, apa lagi, Carnival of Carnage. Ya, gue harus nunggu lama lagi. Ah, udah lupakan. Gue sih mau main ini cuma bootcamp. Oh ya, gue inget ya, gue bisa main Minecraft mesin secara gratis. Tapi kalah wae, jadi enggak lah. Gue coba cari map lagi ya. Coba sambil nunggu. Oke ya guys. Apa ini? CP Orange X3 kali 1000. Tadi casualnya lama banget, jadi gue mau cari-cari server di sini aja. Terus gue ngeliat ini times 1000, menarik ini. Jadi kalau di video Memphis Machine yang gue upload kemarin, gue udah jelasin times 10 kan. Jadi statsnya dikali 10, ini statsnya kali 1000. Menarik sekali nih. Join game. Itu tangan gue tadi. Kok kedengeran bunyi? Yo Igan, udah siap. Oke, gua bahkan belum ngapa-ngapain. Oke, gua mau jadi siapa dulu? Oh, kalau statsnya dikali 1000, gua tahu jadi siapa. Woi, diam, siapapun itu. Jangan pakai Conqueror. Pakainya ini nih. 20 max health on wearer kali 1000, 20.000. 20.000 health nanti gua. Tunggu. Keren nih times 1000. 100% crit. Oh my god.
Ya mungkin gak terlalu apply kali ya times 1000 ini loh. Terus gue lewat mana ini? Ya pada tangga kalau gitu. Ya sudahlah, ya kita main. Jadi kan 100% crits. Gue coba main ya. Pasti seru nih. 100% critical man. Kok bisa RTD malah? Ya itu gak ada gunanya. Kok gue turun lagi sih? Naik woy. Oke, gak ada health kit. Gue perlu woy. Oke, oh, gue belum bisa capture ini. Yang mana? Yang itu. Ngomong apa? Oke, rutin. Tampaknya stat sekali 1000 ya enggak muncul di ini. Jadi aduh gua gak bisa naik ke sini dong. Yang ada kayaknya 100% critical. Jadi gua enggak bisa ke sini kecuali roket jam gua mati. Kalau roket jam gua mati, coba gua cari health kit lagi deh. Enggak jadi. Oh, gue bisa capture ini. Maggots. Ngapain? Udah tim critical juga. Arti di tengah ngaco. Cepetan. Dari tadi ngomong bahasa apa sih ini? Itu biasanya teman gue tuh kayak nggak sabaran kalau WA-nya dia nggak dijawab sama gue. Oke, gue mati. Wow, langsung respawn. Lemobox.com, get best free hacks. Ya apa yang lu keban? Oh ya, gue lupa itu critical. Oops. Oh tidak bisa ya, tidak bisa. Wah, au. Frozen Nature. Iya sih, damage Frozen Nature gede. Bisa dapat homing projectiles lah ya. Must wait 11 seconds ya. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Coba lagi. Oke, homing projectiles. Ngapain kepala gede-gede ujang? Oh god, my head is huge. Berarti suara gue fals banget dong. Bass banget. Ngomongnya juga pelan. Gila, mantap di jiwa ini. Gila jagoan ini scout. Dia cepet ya soalnya. Aduh mati. Oke. Roket jam lagi aja, peduli amat. Tunggu satu tim atau tim. Itu sniper ada apa coba? Oh dia duduk di bebek. Bisa gitu ya. Oh my god, siapa itu? Auk, mati lagi. Oh, lu mau scout, ha? Sini, gua juga jadi scout kalau gitu. Tuh, gua belum dapat kill dari tadi. Kasih free achievement items. Ya, masalahnya gua udah dapat semua free items. Oke. Aduh lagginya didominate sekaligus sama dua orang. Ah, susah banget sih. Tah, tadi ujang.
Jadi ini yang dominate gua. Sini loh. Oh, dia aiming-nya bagus. Au. Aiming dia bagus banget. Aiming skills-nya. Oke, gua mending stick sama teammate aja kali ya. Terus kalian gua ke atas capture point. Oke, this is mine. Masih lu jauh kalau mau kesini lah. Gue di sini nggak bisa ke pojok situ. Kok aktif sih? Aktif di dicekik suffocation deh. Tapi tuh main gue belum kecekik sampai sekarang. Wah, nggak ada yang fokus ke poinnya. Red team yang gak ada yang... Astaga, dari tadi nih orang WhatsApp wae. Ayo dikit lagi. Yo Igan. Gua ambil aja. Oke, gua sebaik lagi dulu ke resupply. Karena orang di tim gua lebih banyak. Aduh, kritikalnya banyak sekali. Berarti gue main ini sebentar aja ya. Ya, mati ya. Oke, capture. Sok coba sini. Udah ya, mana mereka kalau datang? Ah, harus mendekat. Dikit lagi padahal. Gue coba capture sekali lagi. Dikit lagi, sorry. Yah, dijaga lagi. Gak ada health kit di sini. Gue perlu, Jang. Ah. Dia gak mau menyerah banget sih. Bener-bener pengen ngebunuh gue. Au. Jatuh. Au, sniper. Eits, gak kena. Ah. SMG-nya, astaga. I just had to shut you up, ya, whatever. Wait, mati dia. Oh, ow. Ya, udah berapa kelamaan, udah berapa menit nih? 43. Gua stop dulu ya guys gamingnya sampai di sini. Sebelum ditutup apa ini? Sebelum ditutup gua mau lihat dulu nih. Holy mackerel. Gua bukannya udah punya ini ya? Oh, belum. Ya udah gua simpen dulu. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Tolong di like, comment dan subscribe ya. Dan aku juga minta maaf sebesar-besarnya untuk segala kesalahan yang telah gua perbuat di video ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Dadah.